Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Angkatan Kedirgantaraan Rusia kembali merilis sebuah video yang menunjukkan bagaimana rudal yang mereka klaim sebagai rudal berpresisi sangat tinggi menghancurkan gudang amunisi Ukraina di wilayah Bakhmut, Ukraina. Dalam video bisa Anda lihat bagaimana amunisi atau rudal yang digunakan untuk menyerang dua bangunan yang terlihat seperti gudang itu dapat mengirimkan video secara real time sebelum rudal itu menghantam targetnya. Terakhir kali video semacam ini dirilis oleh Rusia, mereka mengklaim bahwa rudal dengan kemampuan seperti ini diluncurkan dari jet tempur paling mutakhir Rusia, yaitu Sukhoi Su-57. Begitu juga dengan video ini, salah seorang pejabat militer Rusia mengatakan sebuah regu dari jet tempur dengan kemampuan siluman kembali melakukan aksinya di Ukraina, tanpa menyebutkan jet tempur dengan kemampuan siluman yang dimaksud. Tapi, terlepas dari hal itu, target dari serangan ini jelas bernilai tinggi, karena mendapatkan perlakuan spesial, yaitu dihantam dengan rudal berteknologi tinggi. Bagaimana Anda menanggapi berita ini? Kira-kira, jenis rudal apa yang digunakan oleh Rusia? Dan dari wahana apa rudal ini diluncurkan? Berikan komentar Anda.